buka dikit lah. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Jumpa kembali dengan kami, Servis Jepara. Kami mendapatkan sebuah kulkas bilangnya pada pembuatan es lama sekali. Oke, nanti kita akan periksa untuk kenapa permasalahannya membuat es tidak bisa dan sangat lama sekali. Oke, nanti kita menuju ke posisi di daerah Nanggul. Kita akan meluncur. Oke, untuk rekan-rekan bisa nanti menyaksikan untuk videonya. Nek ini aku cerita air separinya es batu dong, jadi es batu. Iya. Oke, yang punya bilangnya untuk pintunya tidak mau rapat, bisa dilihat seperti ini kelonggaran ada 5 cm sampai 7 cm. Oke, nanti kita akan mencoba memperbaiki, siapa tahu masih bisa diperbaiki, tergantung pada karetnya. Kalau karetnya masih empuk kita dapat memperbaiki, tapi kalau sudah keras kemungkinan sangat sulit. Oke, kita cek dulu dan kita copot untuk bagian engsel ini, dan untuk bagian bawah sepertinya terjadi copot, kemungkinan yang mengganggu di bagian bawah ini dia terganjal dengan copotnya untuk karet yang di bagian bawah. Oke, selamat menyaksikan untuk rekan-rekan caranya perbaikan karet yang tidak mau rapat seperti ini. Pelonggaran cukup lumayan, antara 5 sampai 7 cm. Oke, kita melepas dulu untuk pintunya.
Oke, untuk rekan-rekan seperti ini pada bagian handshell sepertinya tidak. Dan untuk karet di wilayah sini kelihatannya benggang sedikit. Dia cukup lumayan. Oke, nanti kita akan membuka dulu dan nanti kita akan memberikan link. Seperti ini terlihat pada bagian ini terasa keras. Dan nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki dan mengelim kembali seperti ini, keras seperti longgar. Oke, setelah kita lem, hanya mengelim saja dan kita berikan ring untuk handshellnya. Sepertinya sangat mudah untuk rekan-rekan kita meniru triknya. Oke, kita pasang untuk pintunya, nanti kita akan melihat sudah rapat atau belum. Oke, sangat mudah sekali. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita lanjut di trik-trik lain. Rekan-rekan jangan lupa untuk share dan subscribe untuk konten biar rekan dapat mengikuti video update kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami.